So, welcome back again. Okay, kali ini saya mereaksikan grup idol metal yang dibentuk di Oktober 2016. Tapi band ini tuh unik banget. Uniknya tuh di mana ya? Dari segi teknik vokalnya. Yang uniknya di sini vokalnya bisa nyimbangin growl apa ya? Growl rendah ke apa ya? Ke scream yang tinggi itu. Emang uniknya di situ kali ya. Jadi kayak apa ya? Dikombinasikan lah. Mungkin kayak vokalnya tuh dikombin gitu musiknya. Musik dengan vokalnya tuh dikombin dengan nada rendah sampai ke nada tinggi dari vokalnya mungkin ya, kayak gitulah ya. Jadi kayak jadi apa ya? Jadi metalcore bisa, jadi di genre bisa. Pokoknya jadi keren lah bandnya. Jadi bingung saya harus bilang apa, tapi emang musiknya cadas ya. Asik banget ini asli. Buat kalian yang suka dengan band cadas, mungkin ini salah satu buat kalian. Rekomendasi untuk kalian yang dengerin musik cadas, mungkin sekali-kali kalian harus dengerin band-band dari negara Sakura ini. Jadi langsung aja kita reaction band dari Jepang. Oke, play. Wow, di awalnya udah scream. Bahaya nih musik. Musiknya bahaya nih ya. So, ini dia Broken by the Scream. Tapi masih ada screamnya. Oh, ini banget nih. Asik kan, keren ya. Tapi ada koreografinya ini ya, masih kayak gini, keren, kayak baby metal. Cuman ini 4 orang, cewek, singer lagi. Lebih ngeri musiknya ya, sama vokalnya ya. Ini dia bagian DJ-nya. DJ-nya pokoknya lah. Jadi kayak ada elektron. Oke, naik lagi. Wow, parah. Asik banget nih suaranya. Suara. Kayak suara tengkorokan gak tuh, suara dada. Asik banget nih ada koreografernya. Serasa nonton baby metal ya. Cuman ini kayaknya bukan baby metal, kayak sister metal ini. Wah, asik banget ini musik.
juga salah ini. Jadi penasaran nonton live musiknya band yang satu ini. Ngeri banget ini suaranya. Wow, wow, wow. So itu dia dari Broker by The Scream. Keren banget ini. Wajib kalian support band yang satu ini karena band ini jelas banget. Oke, okay, gimana nih Broker by The Scream? Jelas musiknya edan banget ini musiknya. Saya baru dengar pertama kali band yang satu ini, langsung keren banget asli ini. Wah, gimana lagi ya kalau band ini saya nggak tahu, mungkin saya nggak suka langsung, tapi saya suka banget ini dengan band yang satu ini. Tapi gimana ya, band ini emang teknik vokalnya yang sangat baik banget dan teknik scrollnya juga metalcore banget, apalagi clean-nya keren banget. Dan clean-nya itu loh kayak mirip-mirip band-band Jepang lainnya, mungkin Apko atau emang clean orang Jepang sama semua ya, mungkin ya, di telinga saya sih agak semirip-mirip begitu ya. Jadi band Broken by The Scream ini kayaknya keren banget nih kalau nonton live performnya mereka. Mungkin saya belum pernah nonton, jadi saya baru pertama kali ini nge-reaction band yang satu ini. Jadi keren banget ini, saya suka dengan band-band yang satu ini. Jadi genrenya tuh semangat dan ada segi desainnya, dan apa ya, ada musik yang asiknya lah pokoknya. Jadi kayak kayak gitulah permainan drum atau permainan basisnya, permainan gitarnya, kayak turun tempo terus naik lagi gitu. Jadi keren ini musiknya, saya suka dengan band yang satu ini. Dan buat kalian yang suka dengan band Jepang yang satu ini, jangan lupa untuk supportnya dan jangan lupa untuk share ya ke teman-teman kalian. Atau mungkin buat kalian yang apa ya, belum kedenger dengan bandnya, mungkin langsung aja cek di deskripsi, takutnya saya memakai dua sound, takutnya kena copyright. Jadi kalian langsung aja cek video klip aslinya di deskripsinya, oke? Okay? So, tapi jangan lupa untuk supportnya dulu untuk band Broken by The Scream ini, biar mereka ini tetap manggung. Dan jangan lupa untuk kalau sudah tour internasional, boleh spill komen video ini, dan nanti saya akan nonton via online kayaknya kalau benar tour internasional ya band yang satu ini ya, mudah-mudahan ya. Oke, okay, ya sekian dulu untuk reaction kali ini karena band yang satu ini keren banget. Semoga band ini selalu tour internasional dan selalu manggung di mana-mana, di tentunya di bagian Asia Tenggara atau Asia Timur boleh. Semoga aja ya band yang satu ini selalu manggung. Amin. Dan ini dia reaction saya untuk band Broken by The Scream. Dan jangan lupa untuk supportnya dan jangan lupa untuk share-nya. Share video klip aslinya. Kasih tahu ke teman-teman kalian yang penyuka band Jepang. Jangan lupa untuk support band yang satu ini karena band yang satu ini ya keren banget. Buat musik cadas, kalian senang dengan musik cadas, kalian wajib untuk masukkan ke playlist kalian, oke? Okay? So, thank you so much for watching and see you next.